enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States. Ketika Barat dan sekutunya mulai melakukan tekanan kepada Rusia dengan sanction, tentunya sanksi ekonomi, di mana Barat dan sekutunya yang tidak mampu secara militer perang melawan Rusia di Ukraina, maka mereka, pihak Barat tersebut, meluncurkan perang ekonomi, tekanan kepada Rusia dalam bentuk yang lainnya. Sanksi ekonomi seperti tidak dikirimnya kebutuhan harian, bahan baku produksi, hingga transaksi dunia dengan SWIFT dolar, diblok, dan lain sebagainya dilakukan oleh banyak negara terhadap Rusia. Tapi semua ini sudah diperhitungkan oleh Putin jauh-jauh hari. Sungguh, sebelum perang, semuanya sudah disimulasikan. Simulasi di war room, bukan hanya perang bedil-bedilan disimulasikan, tetapi segala macam proxy war dan bentuk tujuh perang lainnya seperti masalah ekonomi, sanction, transaksi dolar, alat komunikasi di blok, apapun itu sudah dipertimbangkan dan pastinya sudah punya solusi-solusinya. Misalnya, SWIFT International Payment System di mana transaksi dolar di cut off atau dipotong tidak bisa masuk ke Rusia atau keluar Rusia. Akankah memukul Rusia? Jawabannya tidak. Kalau hal itu dilakukan malah counterproduktif, membahayakan dolar. Dolar Amerika akan berbahaya karena akan menguatkan kekuatan non-dolar seperti yuan dan rubel. Rusia sudah menyiapkan alternatif shadow banking. Mereka memakai pembayaran alternatif. Kita ingatkan hal ini. Iran, Korea Utara, dan Tiongkok tahu caranya. Bahkan cryptocurrency mereka sudah pakai juga. Melihat siapnya Rusia 360 derajat, Amerika, Barat, dan sekutunya pusing tujuh keliling melawan Putin saat ini. Bahkan dalam pernyataan Putin tidak langsung kemarin di hari ketujuh serangan Ukraina, Eropa Barat dan Jerman diancam akan dicekik Rusia habis dengan gas Rusia. Terdiam Eropa Barat itu kemudian. Di sisi Tiongkok, hubungan mereka makin mesra, Tiongkok dan Rusia tersebut. Saling asah, asih, asuh mereka berdua. Sanksi ekonomi ke Rusia tidak akan mempengaruhi banyak terhadap Rusia karena Tiongkok siap di sampingnya. Economic warfare-nya matang sekali dari keduanya. Bahkan, ekonom Barat yang mempropagandakan akan mahalnya biaya perang Ukraina perharinya yang Rusia harus tanggung, yang jika dalam minggu-minggu depan ini Ukraina tidak takluk juga oleh Rusia, Rusia akan merugi dan akan menarik invasinya. Jawaban ekonom tersebut wajar, karena akademis atau pejabat komen seperti itu memang kalau mereka bukan ekonomis at war, orang paham bahwa Rusia bisa printing rubel setiap saat untuk memproduksi mesin perangnya. Dan Rusia punya energi banyak dalam bentuk solar, bensin, batu bara, dan lain sebagainya. Hal ini sesungguhnya kalau pemikir-pemikir waras menengok ekonom nasional Wakanda akan malu. Kok masih cetek melihat masalah Rusia? Hanya karena mahal, Rusia akan menghentikan perang. Mahal itu kalau yang komen raja hutang, ya wajar. Kalau tahu cara tidak berhutang mengelola keuangan negaranya, maka perang itu biasa-biasa aja biayanya. Sama seperti Tiongkok membangun 20 miliar meter persegi bangunan dan segala macam infrastruktur dalam 40 tahun dengan biaya mendekati 10 triliun dolar atau 10 ribu bilion dolar atau 75 kali APBN Indonesia sekarang atau 150 kali APBN Indonesia 40 tahun yang lalu. Total angka yang besar tersebut, siapa yang meminjami Tiongkok? Ya perlu alternatif keuangan lain seperti MMT yang Tiongkok tahu caranya, Rusia pun tahu caranya. Sungguh, perang yang rumit dan mumpuni hanya bisa dilakukan oleh negara berdaulat. Beda dengan ketika Lord mengatakan Indonesia dalam 40 tahun ke depan tidak akan perang, maka Bosman bingung. Bingung kok bisa dia ngomong begitu? Apa itu salah? Ya enggak, aneh aja. Si vis pacem para belum adalah moto klasik yang semua tentara pegang. Kalau Anda ingin berdamai, bersiaplah untuk perang. Maka perang yang ada 7 macam itu di Indonesia harus siap. Salah satunya perang militer. Maka menguasai perang militer dengan membangun industrial komplek pertahanan milik nasional adalah penting dan wajib. Pembangunan alat perang kalau bisa bahkan harus 100% bahannya dan produksinya nasional. Kesalahan melihat lore yang berpengaruh dalam arsitek nasional Indonesia baik luar dan dalam negeri membuat Indonesia sekarang dianggap negara yang soft. ASEAN bahkan tidak anggap kakak lagi itu Indonesia. Buktinya apa? Di tengah potensi krisis ekonomi dunia akibat perang, Wakanda pemimpinnya hanya mengingatkan akan naik
naiknya barang-barang harga-harga tersebut. Mengingatkan doang, jah, wong bodoh ngaku pinter juga bisa kalau mengingatkan doang mah. Lalu ngerjain apa sih kalian ini? Jadi keinget gosip nasional saat ini, dihembuskannya tambahan jabatan 3 tahun lagi karena pandemi dan masalah dunia membuat tidak semestinya pemilu diadakan. Sungguh, siapa yang mau dan minta perpanjangan itu sih? Yang masih enak menjabat atau yang di pinggiran makan serpihan sampah yang mengusulkan? Menurut Ngana, siapa Jo? Безусловно. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову.